نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يعلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم عبد السميع الأليم الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

Faidah faidah yang bisa kita petik dari surat Yusuf yang kita ambil dari tulisan Syekh Faisal Sheikh Muhammad Saleh Al Munajjid min kita bihi yakni atau faidah min surat Yusuf 100 faidah dari surat Yusuf di pertemuan kita di pekan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke 24. 23 dan 24 di sana diceritakan bagaimana situasi-situasi yang sangat genting yang mengancam yang mengancam Nabi Yusuf tatkala seorang wanita yang cantik jelita yang memiliki kedudukan yang tinggi sekaligus sebagai tuan dan majikannya merayu membujuk dan menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Dan kondisi saat itu juga, Nabi Yusuf, yang sebagai orang asing di situ, sebagai seorang pemuda, dan juga posisinya sebagai seorang hamba, yang tidak saja diminta oleh majikannya, tetapi juga terkondisi dengan kondisi yang sempurna untuk melakukan maksiat, pintu yang tertutup, wanita yang menggoda keinginan sebagai seorang manusia sebagai pemuda juga ada maka di sana bila kita perhatikan faktor-faktor yang sangat banyak yang melingkupi kondisi seperti itu hampir bisa ya hampir 100% ada kemungkinan masyarakat itu tidak gagal masyarakat itu tidak ga gagal akan tetapi di sanalah sebuah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi di saat yang sangat genting tersebut. Yang sebagaimana hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan surat Yusuf ayat 24, "Laula an roa burhana robbi, kedali kali anhu an husu wal fasya Kalau seandainya Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda ayat-ayat dari Robnya, maka tentu jawabannya Nabi Yusuf akan apa? akan tercebur ke dalam perbuatan maksiat tadi. Demikianlah kami kata Allah memalingkan Nabi Yusuf dari keburukan dan kekejian sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk iba, iba, termasuk hamba-hamba kami yang yang ikhlas. Dalam ayat tersebut kita dapatkan bahwasanya ya Allah subhanahu wa ta'ala menolong para walinya Fil bi tusbituhum. sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menolong para wali-walinya di saat-saat yang sangat genting melalui perkara-perkara yang dapat mengokohkan keimanan mereka. Sebagaimana kondisi genting yang terjadi atau menimpa Nabi Yusuf. Allah kemudian tampakkan tanda-tanda kebesarannya. Mungkin ketika kita membaca tersebut, ma huwa hadal burhan, apa tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang masalah itu. Ya. Ada yang menyatakan tanda tersebut adalah berupa ya gambaran tiba-tiba Nabi Yusuf mendapati bapaknya itu muncul dalam pandangannya lalu kemudian menggerakkan tangannya untuk menyatakan jangan engkau lakukan. Jangan engkau engkau lakukan. sebagian ada yang menyatakan demikian, ya. namun ketika kita tidak dapati bahwasanya ada penjelasan dari Rasulullah SAW tentang apa tanda tersebut maka kita hanya bisa menyatakan bahwasanya tanda dari Allah kepada Yusuf itu, ya itu hanya Yusuf yang mengetahuinya dan kita tidak mendapatkan kabar apa bentuknya. Hanya saja faedah yang terpenting yang bisa kita petik dari kisah tersebut sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka seringkali pertolongan Allah itu muncul di saat mereka berada dalam keadaan sangat terjepit berada dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka iman yang benar itu akan muncul pada waktunya. Ini bisa kita lebarkan pada kondisi-kondisi yang lain. Kita lihat contoh. Para sahabat-sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dalam banyak peperangan, mereka mendapatkan keadaan-keadaan yang sangat sulit. Yang mungkin dalam tinjauan strategi peperangan, mereka sudah akan kalah. Contoh misal, dalam Perang Hunain para sahabat Nabi SAW, sehari itu merasa mereka akan menang karena melihat banyaknya apa jumlah mereka saat itu. Tetapi ternyata ya rasa percaya diri mereka akan jumlah para sahabat yang sangat banyak, orang mukmin sangat banyak, ternyata membuat posisi mereka terje, terjepit. Datang nggak pertolongan Allah kepada mereka? Jawabannya iya, apa? Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka untuk mereka segera menyadari kekeliruan mereka tentang pertolongan, tentang peperangan, tentang kemenangan yang tadinya mereka melihat bahwa menang itu ya dari musuh itu hanya dapat diri dengan jumlah yang sangat besar, maka kemudian Allah berikan pertolongan untuk mereka sadar bahwa bukan itu sebab kemenangan yang bisa mereka raih. Akan tetapi apa? datangnya kemenangan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka mereka segera mengubah niat-niat dan pandang mereka tentang perang tersebut dan mereka segera menggantungkan harapan pertolongan dan kemenangan itu hanya kepada siapa? Allah jalla wa ala dan betul Allah menangkan kaum mukminin saat itu. Dan ini para jamaah sekalian bisa kita terapkan. Selama kita istiqomah Selama kita bertakwa kepada Allah, ingat di saat yang sangat genting dan terjepit, pertolongan itu akan Allah datangkan. Selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang itu betul-betul meluruskan niatnya untuk ikhlas beribadah kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh dan sebab-sebab ya dari masalah yang dihadapi untuk dia selesaikan. Dan Sering kali kita dapat ya, ada seseorang yang sudah berdoa, sudah ibadah, sudah mencurahkan segala usaha. Ya, pada puncaknya dia sudah tidak bisa berbuat apa lagi dan betul pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongan kepada dirinya. Maka ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menolong Nabi Yusuf di saat genting, maka Allah pun akan dapat menolong kita. Di saat kita mengalami kegentingan yang sangat selama kita menolong Allah. Menolong agama Allah. Menjaga Allah. Menjaga ibadah-ibadah kita kepada Allah. Baik ketika manusia memadang kita atau ketika kita sendirian yang tidak ada melihat kita kecuali Allah Jalla ya. wa'ala. Yakinlah kita akan hal itu. Selama kita istiqomah, nanti kita akan lihat iman yang benar, amal yang soleh, itu akan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di saat yang sangat kepepet genting darurat yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Ini faedah yang pertama dari faedah-faedah sebelum yang kita bahas pada minggu yang lalu. Faedah berikutnya, Annal insan, lau la la yasbut haq maka seorang manusia itu kalaulah dia tidak mendapatkan pertolongan Allah, dia tidak akan bisa istiqomah di atas kebenaran kalaulah bukan taufik dari Allah, maka dia tidak akan bisa kokoh di atas kebenaran sebagaimana, lihatlah Nabi Yusuf, dia menjadi istiqomah dan terjaga, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menolong dirinya maka oleh karena itu para jamaah sekalian, jangan kita menggantungkan pertolongan Allah, jangan kita menggantungkan selesainya masalah kita itu dengan amal soleh kita semata. Saya ini udah rajin sholat, udah rajin puasa, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin tahajud, rajin sedekah. loh kemudian gak mungkin, apa? gak mungkin saya ya akan celaka. Mengandalkan bersandar pada amalnya. Bukan bersandar kepada Allah. Lihatlah pada perang Hunain. Dalam pandangan kita, para sahabat, iman mereka kuat dan bersandar pada jumlahnya, jumlah besar kaum muslimin pada saat perang Hunain. ya dalam pandangan kasat mata kita, bersandar pada sesuatu yang wajar, begitu kan? Ini jumlah mukminin banyak, insya Allah menang deh, begitu kan? Tapi ternyata, ya ketika itu tidak masuk kepada ya ruh keimanan apa itu bertawakal hanya kepada Allah maka kemudian apa Allah tidak datangkan pertolongan oleh karena itu pelajaran berharga buat kita apapun yang ada dalam kehidupan kita jangan pernah kita bersandar kepada diri kita bersandar kepada siapa bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah zikir yang kita baca pagi dan petang kita di tiap hari kita untuk mengokokkan perkara tersebut. Apa itu doanya? Apa itu dikirnya? Yaitu dengan dikir apa? Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghisu aslih li sya'ni kulla wa la takil ila nafsi tarfata'in. Ya hayu ya qayyum. Waizat yang mahidup ini senantiasa mengurus makhluknya. Ini merupakan ya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Yang paling agung. Ya hayu ya qayyum. Kita memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha hidup dan sentiasa mengurus makhluknya. Birahmatik astagis. Dengan melalui rahmatmu ya Allah. Aku mohon pertolongan dari kesulitan hidupku ya Allah. Dia perhatikan oleh kita. Kalimatnya. Birahmatika astagis dengan rahmatmu ya Allah aku minta ya engkau hilangkan kesulitan yang menimpa diriku dan perbaiki ya urusanku artinya apa datangkan manfaat-manfaat ya dari urusanku maka ini dua sisi yang kita minta dengan doa itu. Satu sisi kita ingin apa? Musibah-musibah, masalah-masalah kita hilang. Sisi yang kedua, kita ingin manfaat-manfaat yang kita raih didatang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mintanya kemana? Mintanya kepada Allah sebagai Yahayu hayu ya qayum, al hayu al qayyum, dan memintanya dengan sifat Allah sebagai pemilik rahmat yang luas. Kemudian ditutup dengan dengan ucapan apa? wala nafsi terfatain dan jangan engkau serahkan aku untuk mengurus itu semua ya Allah kepada diriku baik hilangnya mudarat musibah atau apa terainya manfaat ini kita ingin mengukuhkan di tiap pagi dan petang kita bahwa tidak ada satu manfaat pun yang bisa kita raih tidak ada satu mudarat yang bisa kita hindarkan kecuali bila Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk hal itu. Maka jangan sandarkan kepada apa? Kepada kemampuan kita sebagai manusia. Kita hanya punya kewajiban berusaha. Berusaha. Adapun penyandaran hati, penyandaran urusan, maka tidak boleh sandarkan kepada kemampuan yang kita miliki. Sandarkan kemana? Sandarkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ini terus bisa kita resapi di tiap hari kehidupan kita, nanti kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita akibat apa? keistiqoman kita yang selalu menyandarkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ, secara umum pembahasan tentang apa? tentang ayat yang ke-24, 23 dan 24. Mari kita lihat faedah berikutnya pada ayat yang ke-25, 26 27, 28, 29. Kita masuki situasi yang genting yang menimpa Nabi Yusuf. Tatkala mendapatkan pertolongan dari Allah, Nabi Yusuf bisa melihat tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian Nabi Yusuf berpaling, maka kemudian Nabi Yusuf pun berusaha. Tidak kemudian melihat tanda Allah, Nabi Yusuf diam. Tapi Nabi Yusuf apa? berusaha untuk keluar di situasi itu apa? Lari ke pintu untuk keluar dari kamar tersebut. Dan ternyata si wanita penggoda ini juga apa? Juga berusaha untuk menahan Nabi Yusuf agar tetap berada di kamar. Maka fasta bako albab. Maka mereka berdua ini saling apa? Saling berlomba untuk menuju pintu. Dan ternyata tentunya posisi Nabi Yusuf yang sudah ada duluan. Maka waqadzat min dubur. Maka akibatnya karena saling berlomba ke pintu, akhirnya apa? Akhirnya si wanita ini bisa mendapatkan bajunya Nabi Yusuf, gamisnya Nabi Yusuf dari belakang. Karena situasinya yang sangat cepat, gerakannya juga ya cepat, maka apa yang terjadi akibatnya? Robeklah baju Nabi Yusuf dari belakang. Berarti apa? Nabi Yusuf berlari sekejang-kencangnya. kalau kok Nabi Yusuf larinya hanya pelan, gak mungkin tuh sobek tuh baju, benar gak? Dan itu menunjukkan bahwa tenaga wanita itu menahan Nabi Yusuf itu tidak pergi juga ku, kuat. Setelah sampai di pintu, dan pintu terbuka, wa al bab. Jadi dapatilah suami si wanita itu, si majikan Nabi Yusuf yang laki-laki, sudah berada di depan pintu. Disinilah tipu daya wanita ini mulai dilakukan pada tahap, tahap, pada tahapan yang kedua. Yang pertama menggoda Nabi Yusuf dan membuat situasi juga mendukung, ditutup, dikunci segala macam. Merayunya dengan tipu daya seorang wanita dan itu ternyata gagal. Maka ketika ketahuan muncullah ya makar yang kedua dari si wanita ini. Dia berkata kepada suaminya, qalat man bi ahlik su yusjana au alim. Ya. Apa balasan? Maksudnya dia berkata kepada suaminya. Apa balasan bagi orang yang apa? Yang telah mengganggu istrimu. Maka tidak lain kecuali apa? dia harus dipenjara atau diberikan apa adab yang pedih ada diberikan hukuman diberikan siksaan Nabi Yusuf tentu tidak serta merta diam berkata ya nih an Nabi Yusuf berkata kepada majikannya dia yang mergodaku gitu kan kepada ya laki-laki majikan dia yang duluan menggodaku Wa min ahliha maka berkatalah ya penguat dari keluarga wanita ini. Jadi memberikan wejangan dan menurut pendapat yang kuat dari tafsir yang ada dia adalah seorang laki-laki yang tua. Yang masih punya hubungan keluarga dari ya keluarga wanita ini. Berkata ini "In kana kami dan min qubulin fasadaqat wa al kalau seandainya ya bajunya Nabi Yusuf itu itu sobek dari arah depan maka wanita ini benar Nabi Yusuf termasuk dusta namun bila sebaliknya bila bajunya Nabi Yusuf itu sobek dari belakang maka wanita ini berdusta Nabi Yusuf termasuk orang yang jujur dan tatkala si majikan bapak laki-laki majikan itu melihat bajunya Nabi Yusuf ternyata apa? Sobeknya kuda min duburin. Ternyata sobeknya dari belakang. Qala min ina kuna Maka suami berkata, inilah tipu daya kalian wahai para wanita. Dan sungguh tipu daya kalian wanita itu sungguh sangat sangat hebat sangat luar biasa. Allah menyebutkan inna kaidah syaitan Sungguh tipu daya syaitan itu lemah, tapi tipu daya wanita sangat hebat. Maka hati-hati, jangan pernah meremehkan para wanita. Kalau mereka sudah punya sesuatu, ya mereka akan melakukan tipu daya untuk apa? Menangkap sasarannya. Yusuf kembali sang majikan berkata Yusuf arid anhada berpanilah engkau dari hal ini wasafiri dambik dan engkau wahai wanita maksudnya pada istrinya minta ampun atas dosamu inna kikun minal khatiin sesungguhnya engkau ini termasuk orang yang berbuat salah ini potongan ayat 25, 26, 27, 28, 29. Ayat-ayat yang kita bahas di lima ayat tersebut pada kajian kita kali ini. Apa faedah yang bisa kita petik? Ya, kita mulai masuk pada potongan kisah. Nabi Yusuf berlari ke pintu, berlomba-lomba wanita ini ternyata wanita tidak bisa mencapai kecuali majud Nabi Yusuf. Ya kemudian seterusnya terjadi hal yang kita sebutkan tadi. Faedah yang pertama adalah an syahadatul karib ala aqwa min syahadatil ba'id ala karib Bahwa persaksian orang yang sangat dekat, keluarga yang dekat itu, kepada saudaranya yang dekat itu, kepada keluarga yang dekat itu, itu lebih kuat daripada persaksian orang yang jauh kepada kerabat yang dekat. Ya. Berkata Ibn Abbas, yang menjadi saksi itu kata Ibn Abbas dia adalah seorang laki-laki yang sudah sudah dewasa, sudah menjelang sudah tua yang memiliki jenggot begitu. Dan nah inilah pendapat yang lebih kuat sebab ada pendapat yang menyatakan dialah anak yang menjadi saksi itu adalah anak kecil yang bisa berbicara. Bayi yang masih kecil yang bisa berbicara. Ya, yang masih dalam gendongan itu bisa berbicara. Maka ini tentu adalah riwayat yang lemah. Kenapa kemudian muncul tafsir seperti itu? Karena ada sebuah riwayat ya. Itu hadis yang berbunyi Lam yatakallamu fil mahdi illa arba'atun. Tidaklah ada yang bisa berbicara ketika masih dalam gendongan, maksudnya masih bayi, kecuali empat manusia. Yang pertama Nabi Isa. Yang kedua Syahidu Yusuf, yaitu yang bersaksi, yang menolong Nabi Yusuf pada saat kejadian tadi. Yang ketiga adalah ya, Ibu jurej, yaitu apa? Bayi yang kisah Nabi Jurej. Nanti kita sebutkan hadisnya. Wabni masyitati fir'aun. Bayi milik wanita tukang sisir fir'aun. Di ruang Tobrani, ya, dalam Mu'jabul Kabir. Dan ini hadisnya ba'if. Lemah hadisnya. Sebagaimana dilemahkan oleh Salman di dalam da'iful jami' Hadis nomor 2140. Adapun yang sahih. Ya, jadi hadis ini, hadis yang lemah. Menunjukkan pendapat bahwa Ya. Eh yang menjadi saksi yang menolong Nabi Yusuf dan kejadian itu adalah seorang bayi yang bisa berbicara, ini tidak bisa dijadikan sadar karena riwayatnya le lemah. Ya. Tapi kita tidak menafikan memang ada bayi-bayi yang bisa berbicara ketika berada dalam gendongan ibunya. Nah, mari kita lihat ya. Hadis tersebut yang sahih dari riwayat Bukhari. Hadis nomor 3436 dari hadis sahabat dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lam yatakallam fil mahdi ila salasatun nah yang betul adalah tidaklah berbicara ketika masih bayi itu kecuali tiga. nah kalau tadi kan empat. siapa saja yang empat tadi Nabi Isa ah bayinya Siti Mas bayinya Masyidu. Masyidu itu bukan nama orang Pak Masito itu ternyata wanita tukang sisir gede musyun, musyun itu, mushtun itu artinya sisir. Tukang sisir namanya tukang sisir dalam bahasa Arab, mashitotun, wanita tukang sisir, bukan namanya. Sebab kita banyak dikatakan mashito itu nama orang bukan. Mashito itu artinya wanita tukang sisir, bukan namanya. Ya, jadi anak laki-laki yang masih bayi, dari perempuan tukang sisir, firaun itu maksudnya. Jadi mashito itu wanita tukang sisir maksudnya, bahasa Arab tuh bukan nama orang. Yang ketiga, ya bayi jurej. Ada tiga bayi yang bisa berbicara. Yang pertama Isa. Ya. Yang kedua yaitu kisah tentang Jurej. Wa fi bani Jurej. Itu di masa Bani Israel itu ada seseorang yang bernama Jurej. Jurej Jimro ya Jim, karena dia ini rajin sholat, dan ketika saat su ummuhu, ketika dia sedang sholat, datanglah sang ibu, ya, memanggilnya, ya, memanggilnya Jurec begitu kira-kira. Maka si Jurec yang sedang sholat, lalu berkata, Ajibuha, buha Ujibuha, oh aku jawab panggilan ibuku atau aku terus sholat. Ini juga selalu menunjukkan bahwa sebelum datang Islam, sholat itu sudah menjadi sebuah ibadah yang sudah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka si Jura ini bingung. Memenuhi panggilan ibuku ataukah aku terus sholat? Ya, ternyata si Juret terus bertanam keadaan seperti itu. Lalu kemudian ibunya pun kesel karena panggilan tidak digurus oleh sang anak. Maka ibunya berdoa, Allahumma latumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan engkau wafatkan dia, maksudnya jurej, sampai engkau tampakkan kepadanya wanita pezina. Dia bisa melihat langsung wanita pelacur. Maksudnya. Dibayangkan. Apa ya jurej ini sedang ibadah. Bukan sedang main. Bukan sedang ngobrol. Sedang ibadah. Dan para ulama menyebutkan sholatnya juga sholatnya sholat sunnah. Maka di situ hukumnya, faidahnya tentang kisah ini sekilas adalah apa? Menjawab panggilan ibu hukumnya wajib, sementara meneruskan sholat sunnah, hukumnya sunnah. sunnah. Maka yang wajib tidak boleh dikalahkan dengan amalan sun, sunnah. Apalagi kalau itu bukan amalan yang sunnah, amalan yang mubah. Maka penting berharga bagi kita bila ada orang tua kita memanggil kita, ya, apalagi itu ibu kita, gitu ya. Maka kita jangan beralasan dengan alasan apapun, ya, selama apa yang sedang kita kerjakan bukan amalan yang lebih wajib atau sama wajibnya kemudian kita pilih untuk bertahan, ya, maka tinggalkan itu semua dan penuhi panggilan orang tua kita. Ini doanya. Jangan si ibu itu kesel dan mendoakan keburukan bagi anaknya. Dan hati-hati kita ya sebagai anak akan doa kedua orang tua kita. Dan hati-hati kita sebagai kedua orang tua untuk mendoakan anak perkara-perkara yang yang buruk. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis al salah sudah awatin, mustajabat, Lashakafihinna ada tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi ke Yang pertama adalah apa? Al musafir doa orang yang safar itu mustajab. Yang kedua adalah apa? Al walid doa orang tua untuk anaknya. Yang ketiga adalah wal doa orang yang dizalimi. Maka di sini ibunya Jurej mendoakan keburukan buat jurej. Kusakin keselnya sang ibu. Maka hati-hati kita jangan sampai membuat kesel hati kedua orang tua kita, terutama ibu kita, yang akhirnya keluarlah kata-kata yang buruk dari ibu kita mendoakan keburukan buat kita sebagai anak. Nauwulamin dalik. min dalik. Maka penting mencari ridho orang tua itu perkara yang sangat besar, memberikan pengaruh ya kepada kebaikan dunia dan akhirat kita. Maka Bagaimana hasil doa sang ibu? Mendoakan keburukan bagi anaknya, pada anak anak yang soleh. Ketika tidak menjawab juga sedang beribadah melakukan amal soleh. Ya. Maka ternyata doa itu saking cepatnya terkabul. Ya. Ketika sedang sholat di tempat ibadahnya. Ya. Ketika sedang sholat di tempat ibadahnya. Maka tiba-tiba ada seorang wanita pezina langsung apa? Langsung menawarkan diri kepada Jurej. Dan mengajaknya berbincang-bincang. Dan kemudian merayunya. Untuk berzina tentunya. Tapi Jurej menolak. Ya, Fa'aba, Jurej menolak. Fa'atat Kemudian si wanita itu apa? mendatangi seorang pengembala yang juga saat itu sedang beristirahat di tempat peribadahan jurej. Ya. Faham kanat nafsiha. Dan wanita ini apa? Mengajak laki-laki pengembala ini untuk ya berhubungan dengannya. Dan terjadilah hubungan saat itu fawalat dan sampai melahirkan anak. Lalu kemudian wanita berkata, Fakalat min ini anak dari hubungan dengan jurej. lalu kemudian masyarakat sekitarnya mendatangi jurej. Fakat saru sauma atahu lalu menghancurkan apa rumah peribadahan jurej. Ya, wa anzaluhu wa sabuhu lalu kemudian memaksa jurej keluar dari tempat tersebut dan mencelanya habis-habisan. Jurej pun tentu keluar dari tempat ibadahnya Fawad doa, kemudian berwudhu dan sholat, wudhu dan sholat. Setelah sholat, semua telkulan lalu mendatangi bayi tersebut lalu berkata man abuka siapa bapakmu? Maka tiba-tiba sang bayi bisa berkata ya man abuka ya ulang, siapa bapakmu wahai anak bayi? Maka si bayi ini berkata ar arra'i yaitu apa? Bapak saya itu ada seorang pengem pengembala. Maka masyarakat itu menyesal karena telah merobohkan apa? Merobohkan rumah ibadahnya Jurej. Kemudian mereka berkata, Nabni saw ma'acak min dahab. Kami akan bangunkan kembali rumah ibadahmu itu dari dari emas. Maka Jurej pun berkata, La illa mintin. Jangan bangunkan kembali dari tanah seperti semula. Ya. Ini Eh, apa? Bayi yang kedua. Ya. Bayi yang ketiga adalah bayi. Ya, masih masih kepanjangan dari dari kisah itu dan ternyata bayi ini sambil digendong ibunya, ya sambil digendong ibunya yang pada disusui, ya itu kemudian ada seorang apa seorang wanita yang sedang menyusui anaknya dari Bani Israel kemudian lewat seorang laki-laki yang memakai kendaraan ya dan gagah lalu kemudian si ibunya berkata ya Allah jadikan anakku ini seperti laki-laki tersebut maka tiba-tiba sang bayi melepaskan ya melepaskan eh, apa asi eh, ibunya gitu lalu kemudian menghadap ke arah ke arah apa ke arah seorang yang mengendarai kendaraan tadi Lalu berkata, Allah malajalni Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang itu. Kemudian kembali dia menyusu. Ya. Lalu kemudian ya. Eh, lalu kemudian si ibunya melihat lagi ada seorang ya. Eh, budak hamba saya. Lalu kemudian ibunya berkata, "Ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti budak hamba tersebut." Maka si anak kemudian melepaskan ya sedotan di e, ibunya, Ya, lalu kemudian berkata Ya Allah jangan kau jadikan aku seperti, seperti, Ya Allah jadikanlah aku seperti budak hamba saya tersebut. Ya, maka kemudian Rasul menjelaskan bahwa ternyata laki-laki yang mendara itu dia ada seorang yang sangat sombong, sedangkan seorang budak wanita hamba saya itu adalah dia ada seseorang yang dituduh telah mencuri, dituduh telah berzina padahal dia tidak melakukannya sama sekali sekali wanita yang apa, yang suci seperti itu. Nah ini kita lihat hadis, -hadis Nabi SAW berkenan dengan apa? Adanya tiga bayi yang masih kecilnya bisa berbicara. berbicara. Faidah yang lain dari kisah Nabi Yusuf tadi. Atmu kaidil mar'ah. Betapa besarnya tipu daya wanita. Dan ini memang ternyata ya. Selain Allah mengatakan dalam surat Yusuf inna azim, perkataan suami ini kepada istrinya sesungguhnya tipu daya kamu itu begitu betul ya sangat hebat. Ternyata secara untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda hadis Bukhari. Dari sahabat Usama bin Zaid dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Ma taraktu ba'di fitnatan. Adara'la rijali minan nisa. Tidak Allah aku tinggalkan. Fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki kecuali fitnah fitnah wanita. Maka bagi para bapak-bapak muslim jangan main-main dengan apa? Dengan syahwat terutama berkaitan dengan syahwat kepada lawan jenis. Baik itu tersirat selewat diri, HP ataupun terlihat terlewat sekilas selewat di jalan raya ya apalagi sampai apa menaik pada tingkapan tahapan yang seperti itu mulai ya menjawab sms yang menjawab wa yang sebenarnya itu bisa menjadi apa menjadi perusak hubungan rumah tangga apalagi sampai apa namanya video call gitu ya ini bahaya ya, bahaya karena tidak ada kata Rasulullah fitnah yang paling berbahaya yang kutinggalkan untuk umatku kecuali fitnah wanita. Wanita. Wakana ya awaluma wakana awal fitnatun ala bani Israel bisa bapak fitnati wanita fitnatin nisa dan awal sebab pertama fitnahnya yang menimpa pada bani sebabkan disebabkan oleh fitnah wanita apalagi di zaman ya di zaman kiwari ayuna di zaman sekarang yang namanya fitnah wanita itu luar biasa. Ya, luar, luarnya mereka itu luar biasa. Bagi kita luar, luar dalam binasa itu. Ya, jadi kita jangan remehkan mata kita ini bagi para laki-laki Muslim untuk apa? Jelalatan melihat wanita yang itu bukan haknya kita memandang hati-hati. Apalagi sampai apa? Ya, Membangun sebuah hubungan yang tidak jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. dan di sini kita lihat bagaimana wanita istrinya al aziz itu bagaimana dia menggunakan kekuasaannya untuk menggoda nabi yusuf menutup pintu dan mengajak dengan ajakan rayuan kepada nabi nabi yusuf ya seperti itu jadi hati-hati bagi bapak-bapak bagi remaja ya fitnah wanita ini dahsyat dan bagi para wanita, hendaklah mereka apa? Menjaga diri mereka. Supaya tidak menambah beratnya fitnah yang dihadapi oleh para laki-laki. Bukan berarti, kalau wanitanya biasa saja laki-laki menggoda perzinahan tidak terjadi. Tetapi, kalau yang menggoda itu didahului oleh wanita, maka perzinahan itu akan lebih mudah terjadi. Akan lebih mudah terjadi terjadi berapa banyak berapa banyak rusaknya rumah tangga itu ketika apa ketika godaan itu dimulai oleh wanita kemudian sang suami mulai tergo tergoda coba kalau wanitanya biasa-biasa saja laki-lakinya biasa ya nggak ada apa-apa tapi kalau laki-lakinya biasa wanita yang menggoda biasanya terjadi apa-apa apa-apa ya banyak yang terjadi biasanya ya karena itu ya waspadalah 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 faedah yang lainnya yaitu hmm, gambaran tentang apa tentang ganteng super ganteng lah Nabi Yusuf itu dan Rasulullah sallallahu alaihi dalam hadis Muslim mari kita lihat bagaimana Rasulullah menggambarkan ketampanan Nabi Yusuf ya dalam hadis potongan dari Isra Mi'raj Urijabi ila sama as-salisah Rasulullah naik ke langit yang ketiga Fasattaha Jibril maka Jibril minta dibukakan pintu langit yang ketiga Fakila man anta. maka penjaga langit itu berkata kepada mereka Jibril siapa kamu Jibril berkata saya Jibril maka berkata lagi waman ma'aka. dan siapa yang bersamamu Jibril berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kemudian yang ada di lain ketika tekila bisa ilai dia sudah diutus Jibril berkata Kodbu bisa ya dia sudah diutus maka kemudian apa dibukakanlah pintu langit yang ketiga itu. Faida ana Yusuf ketika kemudian ternyata di langit yang ketiga itu itu ada Nabi Yusuf saw. Ya, ida wakod Hasan. Ya, dan ternyata Yusuf itu adalah seorang yang diberikan apa? Diberikan setengah ketampanan seluruh manusia di, di alam raya. Bahwa Yusuf berkata, Farahiba wa khair. Lalu Nabi Yusuf, Nabi Yusuf menyambut kedatangan Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad ya dan mendoakan kebaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Seluruh kegantengan laki-laki di dunia ini, maka itu dimiliki setengah oleh Nabi Yusuf. Maka pantas. Ya, pada ayat berikutnya, ya, itu mulai adanya wanita-wanita yang kemudian juga mendapatkan dihadirkan dihadirkan untuk mereka Nabi Yusuf dan mereka kemudian tak sanggup untuk memandang ketampan Nabi Yusuf dan tak disadari ya pisau-pisau yang mereka pegang itu menggores ya jari mereka tanpa terasa. Jadi itu akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Ya. Hanya saja ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Banyak orang yang merasa ganteng hari ini, tapi tak, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang merasa cantik hari ini, itu menjadi wanita penggoda seperti penggoda wanita penggoda Nabi Yusuf. Jadi, kebaikan Nabi Yusuf, kesolehan Nabi Yusuf tidak diambil oleh orang-orang yang merasa tampan pada hari ini. Tapi keburukan, 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 keburukan oleh wanita yang menggoda Nabi Yusuf itu diambil oleh para wanita hari ini, bahkan banyak yang lebih, lebih buruk lagi. Goda-goda mereka untuk menggoda laki-laki. Maka apa? Keburukan hari ini semakin bertambah, bertambah buruk kan begitu kan? Kesolehan Nabi Yusuf tidak diambil oleh laki-laki yang merasa ganteng, tapi keburukan wanita yang menggoda Nabi Yusuf itu diambil oleh para wanita-wanita muslimah pada hari ini. Maka fitnah memang semakin besar. Ini demikianlah perkataan. Ya, Rasulullah SAW dan riwayat yang diberikan oleh sahabat Ibn Abbas. Ya, la zaman illa syarun min qablih. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman yang sesudahnya itu akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya, dulu barangkali kok bicara tentang kerusakan mulai dari media masa saja yang menggambarkan wanita-wanita yang membuka aurat itu media masa kita dulu waktu kita masih kecil-kecil masih hanya ada satu TPRI iklan juga sangat sedikit bahkan nggak ada acara tentang pembangunan acara abri masuk desa acara pendidikan oh macam-macam jadi pikiran kita sebagai anak kecil waktu itu cenderung untuk apa berpikir membangun 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 positif tidak positif sekarang coba lihat Stasiun televisi itu tidak hanya satu, banyak. Dan mari kita lihat acaranya. Dari pagi, ketemu pagi, banyak apa acara-acara apa, hiburan. Perhatikan televisi dan televisi hari ini. Lebih banyak mendominasi adalah acara-acara apa, hiburan. Hiburan mendominasi. Kalau ada sekarang ada acara berkait masa pendidikan, cenderung apa? Tidak laku. Dan karena mereka sebagai pengusaha, maka aspek bisnis menjadi pertimbangan besar. Akhirnya apa, pola pikir anak-anak negeri kita ini, cenderung apa, lebih ingin, lebih pengen, ingin apa, ingin santai daripada apa, belah, belajar, belum lagi apa, tambah lagi alat-alat komunikasi berupa HP, ada Android, semakin apa, semakin apa, semakin santailah pemuda-pemuda kita, anak-anak muda kita, anak kecil kita pada hari ini, ya, belum lagi kita lihat banyak yang acara-acara yang merusak di situ, dan berdampak pada pergaulan. Kalau dulu kerusakan itu barangkali dilakukan oleh orang dewasa, sekarang kerusakan dari sisi aspek apa Aspek pergaulan sudah dilakukan oleh anak-anak SD sekarang. Terasa oleh kita hari ini. Ya. Begitu apa? Begitu cepatnya kerusakan terjadi. Ya. Dan itu ya pintu masuknya adalah dari syahwat. Dan pintu syahwat yang bisa merusak tata masyarakat terbesar untuk laki-laki adalah para wanita. Sementara mari kita perhatikan pada hari ini jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kalau kita petakan dengan dengan data-data yang kita miliki tadi, maka sebenarnya apa? Keimanan kita ini itu dalam keadaan sangat berbahaya. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk istiqomah, maka barangkali dalam pandangan manusia, kita ini seolah berbuat baik, tapi sesungguhnya banyak nilai-nilai yang rusak dalam diri kita tapi manusia orang lain mungkin tidak tahu orang lain tidak tahu tahu mungkin dari pola berpikir ya dari perkataan dan niat segala macam mungkin sudah banyak yang sudah apa rendah kadar kebaikannya dan kita berlindung kepada subhanahu wa taala tersebut dan semoga Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita apa ya taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah di atas agamanya ya agar kita bisa menjaga keluarga kita dari Ya keburukan-keburukan yang terjadi diakan oleh manusia secara umum karena jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga ya Allah mengumpulkan kita dan keluarga kita di dunia dan akhirat di atas kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan saya kira saya cukupkan dulu kajian sampai di situ ya dan kalaupun ada pertanyaan ya saya kembalikan dulu kepada pembawa acara Ya, terima kasih, syukuran, jazakallahu khair atas pemaparan materi pada sore hari ini Ustaz dan kami berikan kesempatan yang pertama kepada para jamaah yang hadir, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini Ustaz saya mau bertanya uh, pada waktu Nabi Yusuf digoda oleh istrinya itu uh, oleh Istri majikannya. Iya majikannya lah. Uh, apa sudah menjadi nabi apa belum Ustaz? Iya. Yeah. Cukup sekian Ustaz. Yeah. Dua ada dua-dua Ustaz. Yeah. <laughs> yang satu gini Ustaz kan kalau melihat uh, aurat orang lain itu tidak boleh tapi ada yang bilang kalau lihat video itu kalau untuk meng meng Hidupkan gairah berhubungan rumah tangga Katanya boleh Apa betul itu Ustaz? Seperti video itulah Yang iya, itu iya, Ustaz iya. Kalau untuk Memacu gairah berumah tangga Itu katanya nggak apa-apa hmm. Apa betul? Jadi, iya, iya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung kita jawab ya Silakan Ustaz Baik untuk yang pertama, apakah Nabi Yusuf saat itu sudah menjadi seorang nabi? Ya, kalau kita mengatakan seorang nabi, ya jelas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menampakkan dan memberikan wahyu kecuali, kecuali, hanya kepada seorang nabi. Ya, kedua seorang nabi, jelas itu. Ya, ada ayat yang, yang menjelaskan dan sudah kita bahas itu membawa kita kepada bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menampakkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu difahami oleh Nabi Yusuf. Ya, oleh Nabi, Nabi Yusuf. Dan nanti pada ayat yang lain, pada ayat selanjutnya yang akan kita bahas juga akan semakin tergambar bagaimana Nabi suatu berkata, ya Allah bilang kau tidak aku palingkan aku dari tipu daya mereka pasti akan aku akan mengikuti tipu apa keinginan mereka seperti itu ya. Yang kedua, apakah eh, diharamkan seseorang untuk melihat ya video-video ya dari lawan jenis? ya untuk membangkitkan selera hubungan suami istri di rumah apakah sama hukum haramnya dengan kita dengan melihat wanita-wanita atau laki-laki yang ada di dalam kehidupan nyata begitu ya mungkin di jalan raya atau tetangga barangkali jawabannya ya mi'ah bi haram. jawabannya 100% haram 100% ha haram pertama ya melihat aurat itu melihat aurat itu bukan saja diharamkan hanya kepada yang di depan mata. Ya. Yang tidak di depan mata pun melihat gambar-gambar pun hukumnya haram. Ya. Karena melihat aurat itu tidak disyaratkan diharamkan itu kalau langsung. Kalau nggak langsung mah seperti melalui gambar, lihat video itu mah nggak apa-apa gitu kan apalagi ini punya manfaat untuk menaikkan gairah misalnya maka ini tidak ada seperti itu Rasulullah SAW tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan menundukkan ya eh, apa eh, Allah berfirman surah An-Nur ayat 30 31 kepada laki-laki wanita mu'minah, laki-laki mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka maka di sini tidak kemudian Allah menyebutkan bahwa kalau langsung mah nggak boleh, kalau tidak langsung boleh gitu. Apalagi punya manfaat barangkali. Ya seperti itu, maka tidak seperti itu ayatnya dan hadisnya juga tidak seperti itu. ya Dan banyak yang kita dapati barangkali, ya orang-orang yang kemudian berinteraksi dengan hal yang seperti itu, malah akhirnya ya itu memberikan ya kemurutan buat keluarga mereka. Ya, buat keluarga mereka, mereka. Coba seandainya, apa hukumnya? Seorang itu dalam fisiknya ada berhubungan dengan istrinya, tapi yang dia gambarkan perempuan itu perempuan yang ada di video. Maka berarti seolah dia sedang apa? Dia seolah sedang berhubungan dengan wanita lain. Dan itu dosa hukumnya. Dosa hukumnya. Kita ada hukum apa? Hukum misalnya zihar. Dihar itu seorang wanita, seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ya engkau itu seperti punggung ibuku. Apa? Dia menggambarkan isinya itu seperti ibu. Yang nama ibu itu nggak boleh digauli. Menggambar seperti itu aja, itu ada hukumnya. Nah demikian juga sama. Seorang ketika menggauli istrinya, dia membayangkan wanita lain, maka kita khawatirkan dia sedang berzina. Seorang wanita membayangkan suaminya itu orang lain, kita khawatirkan dia sedang melakukan zina. Ya, maka ini berbahaya. Ya, itu berbahaya dan bisa akhirnya kepada ya e, merusak hubungan dan hilangnya berkah dan segala macam, ya. Sehingga jawabannya adalah tentu ini perbuatan yang haram 100% tak diragukan lagi akan keharamannya. Tapi kan memberikan manfaat misalnya. maka kita mengatakan manfaat itu tidak boleh kita raih dengan cara yang sah salah. Tujuan baik tapi cara yang kita lakukan keliru, ya hukumnya keliru. Ada sebuah koida yang dibuat oleh para ulama, alwasail laha ahkamul makasid. Hukum sarana itu dilihat hukum tujuan, ya. Sehingga kalau tujuannya, ya, tujuannya baik, sarananya bisa rusak, ya. Dan itu juga kemudian memberikan koida bahwasanya sarana yang buruk bisa membawa kepada tujuan yang buruk. Ya, maka di sini kita lihat inna malak malu biniat amalan tergantung nih niat. Namun koidah hadis-hadis yang kita sebutkan tidak menjadikan tujuan yang baik membawa kepada cara yang benar, cara yang salah dengan tujuan yang baik seolah itu menjadi perbuatan yang be, yang benar. Ya praktis banyak kita bisa terapkan. Tujuan kita ingin apa? Ingin bersedekah. Tapi uang yang kita berikan kita ambil dari hasil mengambil harta orang lain. Apakah kemudian mengambil harta orang lain menjadikan itu halal karena tujuan kita ingin bersedekah? Jawabannya tidak. Ya, Seorang itu korupsi dan rangka untuk membantu dana pembangunan masjid. Apakah kemudian korupsi menjadi halal? Jawabannya tidak, tetap haram. Jadi, al-ghoya la tubarul wasilah. Ya, tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara cara tadi termasuk kaidah tadi ya termasuk contoh tadi Seorang-seorang tidak boleh berangka untuk menaikkan e, apa meningkatkan hubungan gairah dalam suami istri kemudian dilakukan dengan cara yang sah, salah seperti yang disebutkan tadi maka ini perbuatan yang haram harus dijauhi dan berdoalah kepada Allah Subhanahu yeah. wa taala ya bila kita istiqomah dan bila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan gantikan yang lebih baik daripada sarana-sarana yang haram tadi Sebagai keumuman Sabda Rasulullah Wasallam, La Ma huwa khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dia dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh terpengaruh pada pandangan-pandangan orang. Ya, Sementara itu diharam ke dalam agama-agama kita ya seperti itu Allah alam bisawab. terima kasih Ustaz atas jawabannya dan kita lanjutkan dengan pertanyaan yang masuk melalui 08112271476. Pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz siapa Ibu Nabi Yusuf dan di mana saat itu ibunya waktu dibuang e, Nabi Yusuf oleh kakaknya? Silakan Ustaz. Iya. Enggak tahu saya kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari SMS di 0811 Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. bagaimana caranya kita sebagai orang tua menjaga anak kita agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan berakhlak mulia karena kami sebagai orang tua sudah berusaha namun terkadang sulit. Syukran jazakallah dari Umus Sarah di Bandung. Silahkan Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya, ini pertanyaan saya kira mewakili apa? Mewakili sekian banyak ya keadaan para orang tua dan mendidik anaknya. Dan demikianlah orang tua yang soleh pasti menginginkan agar anak-anaknya soleh. Makanya banyak para orang tua itu mendoakan berdoa dengan doa Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata wajalna imama. Ya, banyak mereka berdoa dengan doa seperti itu Ya, karena tinggi dan besarnya harapan mereka agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang so, yang soleh. Ya, namun ya kadang-kadang bahkan sering barangkali orang tua yang sudah berusaha untuk mendidik anaknya sudah melakukan amalan kebaikan, tapi ternyata ya kadang-kadang bahkan sering anaknya barangkali tidak tidak nurut, tidak mau ikut gitu segala macam maka kita mengatakan pasbir sabran jamila bersabarlah bersabar ya. teruslah kita mendidik anak kita dan teruslah kita doakan kebaikan buat mereka selama kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala maka selama itu pula kita harus terus membimbing anak-anak kita harus terus ya seperti itu bisa jadi bisa jadi, di saat kita sebagai orang tua masih hidup, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan doa-doa kita, anak-anak kita ternyata apa, belum melaksanakan apa-apa yang kita inginkan, untuk apa mereka berada di atas Al-Quran, kitab, dan sunnah. Misal, tapi bisa jadi setelah kita wafat, sang anak menjadi sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu. Maka teruslah, ya, teruslah sandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Semata, ya, untuk kesolehan anak-anak kita. Terus berdoa, teruslah berjuang, ya, dan tingkatkan usaha. Barangkali usaha yang sudah dilakukan, misalnya saya sudah seribu cara saya lakukan, maka kita mengatakan lakukan lagi seribu satu cara. Masih ada satu lagi. Sudah Ustaz, ambil lagi satu. Sudah Ustaz, ambil lagi satu. Kau perlu sampai sejuta cara. Artinya kita sebagai orang tua tidak boleh berputus asa terhadap anak-anak kita. Bila usaha yang sudah kita lakukan pada hari ini, kita jangan berhenti untuk menambah lagi usaha terus. Selama kita hidup. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. ya Baik ketika kita hidup ataupun ketika kita sudah meninggal anak-anak kita menjadi anak-anak yang sesuai, yang kita harapkan menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kita baik di kehidupan kita di dunia ini ataupun di kehidupan kita setelah selalu wafatkan kita. Ya, amin Allahumma amin. Saya cukupkan kajian kita sampai di situ. Ya, subhanakallahum hamdika syadu Allah ila la anta wa Wa akhiru alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.